barakati ulumihim wa asrarihim wa anwarihim wa ma'aribihim wa karamatihim bisirri nabi wa alin nabi lahumul fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ahdina bihudaka waja'alna mimman yusari'u fi ridaka wa la tuwallina waliyan siwaka wa la taj'alna mimman yukhalifu amraka wa asaka wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa daharad dahirin amin. Assalamu alayka ya sayyidi ya rasulullah. Assalamu alayka ya sayyidi ya habiballah. Assalamu alayka ya sayyidi ya khaira khalqillah. السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا خاتم النبيين. السلام عليك يا رحمة للعالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وجد الشكر kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayah serta riayahnya kita dapat berkumpul kembali dalam ruangan masjid yang mulia ini dengan satu tujuan dan niat yang sama, yaitu menambah ilmu pengetahuan agama lewat pengajian kuliah ba'dal maghrib. Yang selanjutnya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kembali kepada kita sehingga kita dapat mengamalkan apa yang kita kaji pada malam ini. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, menyambung pengajian kita yang lewat berkaitan dengan telaahan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Mubarak, kemudian menceritakan tentang Mu'az bin Jabal bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan proses laporan amal hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, wa tas'adul hafazatu bi'amalil 'abdi yabtahiju nuran min shadaqatin wa salatin wa siyamin qad a'jabal hafazata fayujawizuna bihi ila samai tsalisah fayaqulu lahumul malakul muwakkalu biha kifu wadribu bihazal amali wajha sahibihi ana malikul kibri amarani rabbi alla ada'a amalahu yujawizuni ila ghairi innahu kana yatakabbaru ala nasi fi majalisihim.
wa tas'adul hafazatu bi amalil 'abdi. Kemudian naik lagi malaikat hafazah membawa amal seorang hamba, yang mana amal seorang hamba ini yabtahi junuran, penuh terang dengan cahaya. Amalnya min sadaqatin, sadaqah, wasalatin wasiyamin, sembahyang dan puasa. Ini hafazah membawa amal hamba lagi, prosesnya naik kepada langit ketiga. Yang dibawa malaikat hafazah amal hamba ini adalah kad a'jabal hafazah, sungguh membikin heran malaikat hafazah, saking amal hamba ini baiknya. Apa amalannya? Sedekah. Nah, sedekah ini adalah sebuah amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah amalan atau ibadah yang menggambarkan seseorang itu tidak hubud dunia, tidak mencintai dunia. Mungkin ini orang tiap hari ada sedekah. Apalagi ada istilah orang sekarang sedekah subuh. Walaupun sedekah itu kapan pun boleh-boleh aja, baik-baik aja, abdul-abdul aja. Ada yang lebih bagus, sedekah hari Jumat, sedekah kepada orang yang sangat membutuhkan, dan sedekah subuh. Dan ternyata sedekah ini bukan hanya harta, bukan hanya tenaga, bukan hanya kepada manusia, sedekah itu pun bisa kita lakukan kepada makhluk Allah yang bernama binatang. Semua tumbuh-tumbuhan atau buah-buahan yang kita tanam kemudian dimakan oleh burung-burung. Rambutan kah dimakan oleh warik? Pahumaan banih dimakan oleh burung-burung. Kemudian nyiur dimakan oleh tupai dan yang lain-lain. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua yang dimakan oleh binatang itu bernilai sedekah bagimu. Bernilai sedekah bagimu. Jadi umpama kalau kita ingin membujurakan sebuah perbuatan yang sering dilakukan daripada sekelompok orang di daerah tertentu, umpama ada yang berpendapat kita ini yang disebut dengan sedekah bumi, sedekah laut. Mungkin di Jawa ada orang menimbai makanan ke laut. Mubazirkah? Kada. Kalau dia memang niatnya untuk memberi makan binatang atau makhluk Allah yang ada di laut, kada mubazir. Itu sedekah. Itu sedekah. Umpama bolehlah, bolehlah, ini tradisi kita nih. Tradisi kita. Kalau kita hendak mengalahkan, kenapa? Kita tradisi di daerah kita banyak mengarannya, apa bahasa kita itu, melarutakan lakatan di banyu dengan sebuah pahaman untuk memberi makan buaya kuning.
yang adalah, ini ada tradisi kita nih, bolehlah sejauh niat kita benar dan keyakinan kita benar bahwa sekalipun kita kada memberi makan di lakatan, kada melarutakan lakatan di laut atau di sungai, kita berkeyakinan dia tidak bisa memberi manfaat, dia tidak bisa memberi mudarat. Yang memberi manfaat dan memberi mudarat itu adalah Allah, kada apa-apa. Habis niatnya apa? Ya niatnya kalau dia memang itu benar diberi makan kepada buaya dan buayanya itu Anda, niatkanlah untuk bersedekah kepada, memberi makan kepada makhluk Allah, karena buaya itu makhluk Allah. Masalah buayanya itu asli kadanya atau jelmaan atau pujaan dan sebagainya, ulun kada tahu, wallahu alam. Nang jelas kalau memang itu buaya, buaya dan dimakannya makhluk Allah, niatkan memberi makan makhluk Allah, jadinya apa? Jadinya bersedekah. Jangan berakidah, jangan berkeyakinan lamun kada memberi makan ni, kita ni ada di rumah ni kena nang garingan atau apa. Jangan kaya itu. Kita punya akidah, kita punya keyakinan tentang ketuhanan bahwa tidak ada yang kuasa untuk memberi manfaat dan memberi mudarat. Tidak ada yang kuasa untuk mencelakakan kecuali Allah. Sekalipun kita disuruh bersyariat, obat kada menyembuhkan, apa kada menyakitkan, semuanya itu adalah bagian daripada adat. Keyakinan kita harus kayak itu. Akan terjadi salah juga ketika kita berkeyakinan bahwa obat itu menyembuhkan. Pasti salah juga ketika kita berkeyakinan kalau kada melarutakan lakatan kuning ke laut atau ke sungai, pacang garingan. Nah ini nang harus dibujurakan, itu aja. Mantapkan bahwa la yadurru wa la yanfa'u illallah. Tidak ada yang memberi mudarat, tidak ada yang memberi manfaat di alam ini kecuali Allah. Adapun nang ada ini hanya sebagai adat. Apabila adat itu tidak secara nyata menyalahi syariat, tinggal niatnya aja. Kalau kita niat melarutakan lakatan kuning tadi, memberi makan makhluk Allah, jadi sedekah. Dengan keyakinan tadi, jangan geser. Ini kan fenomena kita nih di daerah kita, ini kan budaya banyak, kada seikung berdua, kada bosing berdua. Karena Pak takone, mbah jar pada tuan gujur buhan buaya yo jar macam-macam ya kalau kita nih lah. Itu sedekah tuh. Nah, paling nyaman kita ini bersedekah, paling nyaman bersedekah memberi samut gitu kawa. Maksud ulun adalah sedekah ini bukan hanya mampu bagi orang nang sugih. Orang miskin pun kawajib bersedekah. Lah, jangan kita asumsikan, jangan kita pikirkan bahwa sedekah itu harus dengan duit, sedekah itu harus dengan harta, kada. Sedekah itu harus dengan manusia, kada. Coba pian, kayak apa bangganya makhluk Allah Ta'ala. Ini pian sesendok teh aja, halus kalau sesendok teh dok. Tapi gula, gula ini makanan siapa? Makanan semut. Ada gula, ada semut. Ya Allah, makanan semut. Kita andak dihiga ini nah. Niatakan bersedekah atau memberi makan semut, itu sedekah atau pahala itu. Anak apa? Kadang alih bersedekah ni. Alih. Ada di antara orang wali Allah Ta'ala jauh banget akhlak
perbedaan dengan perilaku kita. Kita kalaulah kadang-kadang bengis, kita ini bengis. Rumah ini bersamut, hibak semut umai kita ada. Macam-macam tuh, ada yang menyiram lawan minyak gas. Sadis lagi, disimbur minyak gas, benam pulang umat, haram dalam hukum ini. Mengazab samud. Samud apalah dayanya, disimbur lawan banyu gin tsunami. Ya kalau tsunami disimbur banyu itu matinya. Sadis kita. Kemudian disapu, nah atas sumbalitannya disapu ini bagaikan manusia ini mengalami gempa ini. Terus umbalit semut karena sapu. Orang wali ternyata kada kayak itu . Ya Allah, orang wali. Orang wali kada ngalih berisi semut tuh. Andak sidin gula dihiga. Semut tuh kan punya penciuman peka tuh. Peka. Nah, bejurut samut mendatangi ampih bahanuan di tengah-tengah rumah ini ampih. Rumah kada ibak besamut, kemudian kada nyakiti samut, malah menyenangkan samut, besadakah lawan samut. Orang wali pian gitu. Kita ini ngalih-alih ngaran hati sudah anu deh bengis deh. Maksudnya adalah bersedekah apa nang kita berikan kepada binatang, sekalipun gula apa kita niatkan sedekah, itu sedekah. Segenggam nasi yang kita berikan kepada ayam ingunan kita juga, tapi niatnya sedekah, bersedekah lawan ayam, sedekah. Sedekah. Jadi maksud ulun, siapapun keadaannya apapun, mungkin semiskin-miskin manusia masih kawa bersedekah. Kenapa? Inya makan ja sisa makanannya kawa disedekahkan. Nah, sekarang ini hamba bersedekah gawian. Sedekah, mau sedekah lawan manusia, mau bersedekah lawan tenaga, lawan pikiran, lawan harta, bersedekahlah, pokoknya bersedekahlah. Di samping bersedekah, dia sembahyang. Sembahyangnya rajin. Udah jadi, bukan hanya sembahyang fardu, tapi sembahyang sunatnya pun ditambah. Dia pun puasa. Nah, dibawa oleh hafazah. Hafazah sendiri bingung. Hibatnya pang amal hamba ini nang kulau kubawa melaporakan ini. Naik kah? Naik ke langit pertama, tembus lewat. Artinya apa? Artinya nang ampun amal ini orangnya kada penguyaan. Orangnya kada sahibul ghibah. Kada penguyaan, makanya liwat. Jakanya penguyaan, kada kawa liwat dok. Tebulik sudah amalnya. Naik langit pertama. Naik lagi ke langit kedua. Hafazah. Begitu langit kedua dicek oleh Malikul Fakhr. Malaikat yang meneliti masalah kebanggaan. Ternyata sahibul amal, orang nang beramal ini kada bangga. Inya kada pernah berbangga-bangga lawan turunan. Inya kada pernah berbangga-bangga lawan kekayaan. Inya kada pernah berbangga-bangga dengan amalan. Inya kada pernah berbangga dengan ilmu. Inya kada pernah berbangga dengan kekuatan dan nang lain-lainnya. Lalu ujar malaikat nang kedua, silahkan lewat. Lewat. Naiklah kepada langit ketiga. Nah, di langit ketiga ini ada lagi malaikat menunggu, pajang memeriksa nih.
Menurut sebagian riwayat, malaikat di langit ketiga ini namanya adalah Harabut. Ngaran malaikatnya itu Harabut. Dan ini malaikat langit ketiga, dia di samping tugas memeriksa amal ini, dia beramaliah juga. Amaliahnya bertasbih lawan Allah. Kan memeriksa nih, mungkin habis sambil memeriksa apa bertasbih lawan Allah. Nah, apa tasbihnya si malaikat di langit ketiga, tasbih malaikat penjaga pintu langit ketiga yang bernama Harabut ini. Tasbihnya adalah Subhanal Malikil, Subhanal Hayyil Ladzi la yamutu, Subhanal Hayyil Ladzi la yamutu. Itu tasbihnya, tasbih malaikat langit ketiga. Subhanal Hayyil Ladzi la yamutu, Subhanal Hayyil Ladzi la yamutu, Subhanal Hayyil Ladzi la yamutu, wa man qalaha kana lahu mislu sawabihim. Orang yang membaca tasbih ini, dia dapat pahala seperti pahala tasbih malaikat penjaga pintu langit ketiga. Subhanal Hayyil Ladzi la yamutu. Itu tasbih itu. Naik hafazah nih. Ujar malaikat nang langit ketiga ini nih, nang bernama Harabut, tasbihnya Subhanal Hayyil Ladzi la yamut. Hei hafazah, tunggu dulu, aku periksa dulu. Kifu, tahan dulu. Dicek oleh malaikat nih amalnya nih, lawan bukan amalnya aja, lirik dirinya dicek. Ya kayaknya pemeriksaan tuh lalu bunyi ini. Nit. Nah, ya nenek dah. Iya nenek. Lalu malaikat Harabut ini berkata, wadribu bihazal amal wajha sahibihi. Afazah, ni amal ikam lemparakan ya, bahasa kita kampung tawakakan. Amal ni tawakakan, bulikan tawakakan ke muha ampunnya. Kada boleh juga lewat dan yang ada apa-apa amal ini. Ujar hafazah, hadang ya dulu, ada apa masalahnya? Kami di langit pertama beres saja, langit kedua beres saja. Ini kenapa ini kami ditolak? Aku disuruh melimparkan amal ini ke muka pemilik amal ini. Ujar Harabut, ana malikul kibri, aku ini malaikat nang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala mencik masalah kesombongan. Nah, Allah memerintahkan kepadaku, amarani rabbi alla adaa amalahu yujawizuni ila ghairi. Allah memerintahkan lawan aku, bila orang berisi amal sebanyak apapun amalnya, bila ada di hatinya orang nang beramal itu kibir, ada sombong, kada boleh lewat. Kada boleh lewat. Ini bubunyi tadi nah. Ini ada sombong orang ini, ini ada sombong ini. Nah, innahu kana yatakabbaru 'alan nasi fi majalisih. Si ampun amal ini apa zahai, orangnya sombong. Sombong. Di mana aja bila berkumpulan sombongnya. Kibir. Nah, ngapa nang disombongakannya itu ngapa macam-macam eh? Apa nang diurai oleh Imam Al-Ghazali, ada yang disebut dengan asbabul kibri,
penyebab orang sombong itu diantaranya adalah turunan. Orang bisa aja sombong gara-gara turunan darah biru. Ya kalau sombong ya nenek hati-hati. Kada kawa ini amal lewat di langit ketiga tak boleh. Ada harapan diterima Allah. Nah orang bisa aja sombong gara-gara beilmu. Makanya ini banyak banget kita ini bila beilmu pindah rasa lucu pian. Mujur lucu nah ulun nah. Kenapa yuk kita ini bila sudah baik menjelikakan orang? Apakah itu orang baik? Apa coba? Kita perhatikan. Kita ini asal kada bagus mamalah, kada bagus. Blak metobat. Merasa salah tuh. Merasa salah. Udah bagusnya deh merasa salah. Udah 2 bulan ngajinya sambil mengaji itu merasa bujur. Merasa pembujurannya. Setelah merasa pembujurnya timbul menyambut orang tuh, orang lain salah tuh. Nah, ini banyak banget. Dulu sebelum bertaubat kada pernah menyambut orang bid'ah. Ai kenapa wayah ini? Pina-pina bertaubat, lalu pina mengaji, rasa pembujurnya. Rasa pembujurannya. Jangan lagi mahawal. Bid'ah taulan ini. Nah, ya kalau mulai itu, artinya inya bujur nih. Merasa pembujurnya. Jangan lagi orang mati membaca Yasin. Bid'ah. Neraka taulah. Nah, iya dah. Karena besar beraan pun orang salah. Hah? Iya. Ini apa orang baik itu harus menyalahkan orang lain? Apa orang baik itu harus menjelekkan orang lain? Kada. Apa cobalah. Mohon maaf. Mohon maaf. Kita nih asal kedua ngaji. Lalu ngaji. Betul ilmu, pina bagus kalau leh. Nah bagus, alhamdulillah. Tapi bila inya ada sombong di hatinya, timbul nyambat orang. Beh, ini tu jer, ujung aja umur tuha ngaji kada jer. Nah, ayam. Kayak itukah? Kayak itukah? Islam kada kayak itu. Islam itu, agama itu mengajarkan lawan kita. Orang nang semakin mengaji, semakin menuntut ilmu, itu semakin terbuka kejelikan dirinya, bukan kejelikan orang lain. Ada orang kayak itu. Begitu mengaji, oh aku ternyata banyak salah. Begitu ngaji lagi, oh ternyata banyak salah. Akhirnya dia merasa aku ini ternyata pun banyaknya salah. Adalah menjelikakan orang. Karena ini ilmu yang bermanfaat. Makanya Nabi mengatakan tuba liman syagala uyubuhu an uyubin nas. Untung orang nang dirinya itu sibuk dengan keaiban dirinya, kada sempat lagi mengurusi keaiban orang. Lalu oleh para ulama, ilmu nang bermanfaat itu adalah ilmu yang membuka mata hati, pikiran dan pandangan seseorang dengan keaiban dirinya. Nah, makanya hati-hati bila berilmu, hati-hati. Ilmu bisa membawa kesombongan. Kenapa ya? Karena ujungnya coba lihat. Biar kita temukan dulu ujungnya ke iblis tuh. Orang yang pertama sombong ini kan iblis. Iblis ini sombong gara-gara apa? Gara-gara apa? Satu, iblis sombong karena merasa dirinya lebih alim daripada Adam.
dirinya lebih alim, lebih baik daripada Adam. Dari sisi penciptaan, kan gitu. Dalam Quran, khalaqtahu min din wa khalaqtani min minnar. Tuhan, ana khairu minhu. Ulun ini lebih baik daripada Adam. Adam itu tercipta dari tanah, ulun dari api. Api itu lebih hebat daripada tanah. Nah, ini ngarannya orang sombong dengan diri, dengan keturunan. Wah, ikam gak ada harap turunan. Aku ini orang. Nah, itu dulu. Sombong. Yang kedua, iblis sombong karena merasa lebih alim daripada Adam. Makanya dibuktikan oleh Allah. Dibuktikan oleh Allah. Sekarang kita buktikan alim siapa? Alim iblis kah? Alim malaikat kah? Lalu Allah menanyakan kepada malaikat tentang nama-nama. Mereka menjawab, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Bahasa kita, Tuhan kami kada tahu ini. Nah, sekarang Allah menampakkan kepada Adam, qala ya adamu ambihum bi asmaihim. Qala falamma amba'ahum bi asmaihim qala ana a'lamu ma la ta'lamun. Kan gitu. Ambiuni bi asmahi a'ula'i in kuntum sadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ya adamu ambihum bi asmaihim. Qala falamma amba'ahum bi asmaihim qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Malaikat sudah nyerah dalam hal keilmuan. Jar Allah, ambi'uhum bi asmaihim bi asmahya ula'i. Malaikat, jelaskan nama-nama ini. Adakah Hawa? Allah suruh Adam, Adam, ikam jelaskan. Palamma amba'ahum bi asma'ihim. Ketika Allah, Nabi Adam menjelaskan kepada para malaikat tentang nama-nama, oh, dijelaskan Adam. Keilmuan Adam nampak. Kan, ya kalau jadi Allah Ta'ala, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ujar Allah, aku lebih tahu dari apa yang kalian tidak ketahui. Adam lebih alim daripada kalian. Usjudu li Adam. Sujudlah kalian kepada Adam. Sujud. Nah, malaikat termasuk Jibril, Mikail itu masuk tuh. Sadar bahwa di bawah Adam. Sujudlah mereka. Fasajadu illa iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Sujud kecuali iblis. Langsung disambat Allah iblis. Padahal saat itu ngarannya kada iblis. Kan di ayat Quran gitu. Fasajadu illa iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Mereka para malaikat sujud. Iblis nang kada mau. Bebungkuk aja, bebungkuk kayak rokok aja, kadang kayak sujud nang tanah kan, bebungkuk aja. Lalu sudah dicap Allah saat itu iblis disambat Allah. Padahal si iblis ini kada asli ngaran kada. Cuma secara langsung Allah cap langsung iblis. Ngarannya seaslinya iblis itu adalah Azazil. Kalau Ebien dah tengarani anak, jangan itu benar.
An, napa orang mengarani ababil? Ya sudah. Kalau akhirnya mengarani anak Azazil, nah itu tuh, tuh asli ngaran iblis tuh. Namun setelah Azazil ini kada mau sujud lawan Allah, dia menjadi disebut oleh Allah iblis. Napa artinya iblis? Iblis itu artinya orang nang putus asa dari rahmat Allah. Nanya dalam Quran, bila orang itu putus asa dari rahmat Allah Ta'ala, iblis itu iblis kada mau sujud. Kenapa? Karena merasa jinnya lebih hebat, ilmunya lebih hebat daripada Adam. Padahal faktanya kada. Tatap kada mau, kada mau akui. Tak supani, kira-kira iblis itu supani. Ya memang, pajubah pian bayangakan. Rumit. Ya. Adam ini kan orang hanyar. Orang hanyar. Iblis ini, si Azazil ini, orang ahli ibadah, pian bukan orang biasa, orang alim. Dia ahli ibadah, dia punya tetal. Ada titalnya muttaqi, ada titalnya wali, ada titalnya kada mau menghargai sombong. Berat orang berilmu. Jadi bisa sombong karena ilmu. Bisa aja juga orang sombong karena kesugihan. Wah, ini banyak lagi ini. Rata-rata orang sugih ini kebanyakan sombong. Entah. Lihat ya. Pian ingat kalau karun kan manusia ini dua, nah mohon maaf dua, ada manusia ini hidup mulai hanya lahir sudah sugih. Sugih napa? Sugih kuitan, dibentuk di lingkungan sugih, dibentuk dalam lingkungan sugih nang penuh keiguan dan sebagainya. Ini pian ngalih itu, ini mesti ada orang sugih asalnya susah. Banyak orang itu asalnya susah, lalu sugih. Asalnya susah jadi sugih ini biasanya tak kurang sombongnya tuh. Tak kurang kademun kada sombong, tak kurang dulu inya kawa sadar diri. Tapi banyak juga nang sombong. Kenapa? Coba kita berkaca dengan sejarah. Manusia miskin jadi sugih, panyugihnya. Siapa? Karun. Karun tuh ya Allah, kesugihan karun kada ada nang kaya ini se-Indonesiaan pian kada ada. Kawa mau menandingi kesugihannya. Kenapa? Karun itu gudang hartanya itu kuncinya aja dibawa oleh 70 ikung unta. Kada mau harta ada kunci gudang. Kada dibinting kada kawa lagi dibinting kunci. Saking banyaknya harta,
berisi pembantu 1000, pembantunya 1000, seberataan apa, amas berataan baju, colok orang banyak kan nak ada lampu. Kalau kita nih nyelampu nang duduk aja, itu kan ada nang gaya kita buluh paring minyak itu pak, amas berataan lah. Oh my, ya Allah sugihnya karun. Pian daulah asalnya karun tuh miskin pada kita. Miskin pada kita. Karun ini zu'yalin beisi anak bini, mana miskin beisi tanggungan anak bini, cuma pak ibadah. Pak ibadah aja ini nih. Nabi Musa kan saat itu Nabi Musa nih prihatin lawan keadaan karun. Jadinya bahasa kita ini prihatin lawan seseorang ke masjid rajin, beribadah rajin, cuma keadaan di rumah memprihatinkan, rasa kasihan juga dibantu pang. Nah ini Nabi Musa, jadi Nabi Musa aku bantu. Nah mudah-mudahan setelah dibantu ini inya beribadah aja karena kita pikir lagi anak nih nyebiris sudah. Itu asal kehendak Nabi Musa. Didatangi oleh Nabi Musa Qarun. Qarun. Ikam hendaklah sugih. Banyak harta, jadi ikam ibadah aja lagi. Kada usah lagi memikirkan ini. Anak makan nu cukup udah. Ujar Qarun, itu nang ku cari. Kita takut aja siapa nang kada hendak sugih. Betan hendak. Bahkan ulun sebenarnya menggambarkan nang wehin ini mun ada pengajian, bila inya mengaji di umpanya ulun ni ada pengajian, mengajilan ulun setahun sugih, pacangan hibak tu rumah ulun tu pengajian tu. Ah sana aja mengaji setahun sugih bila mengaji di situ. Kenapa? Inilah keadaan. Dilajari oleh Nabi Musa. Bingung, napa nang diajarakan oleh Nabi Musa? Apakah ilmu bisnis? Kada. Jakanya bahwa ini langsung Nabi Musa itu memberi iwaknya. Kada unjunnya, kada iwaknya, mau unjun tuh kan, mau unjun dulu itu lapah ini. Kada diberi cara mendapatkan iwak nang kada ngalih. Dalam sebuah kitab dijelaskan Nabi Musa itu melajari lawan karun ilmu bisa maulah emas. Ayo sugih kada? Kita ini bisa maulah emas. Kadang ada ngalih sebulan ulah caini dah. Bah sugih ini berapa kilo ini? Sugih, pak yugihnya karun sama siran karun yugihnya. Tapi nampak kesugihan karun bukan menambah ibadah, bukan mensyukuri, tetapi menimbulkan kesombongan. Ini nang orang sakit asal ini. Buktinya datang Nabi Musa. Nabi Musa napa? Hendak minta zakat. Pendudian nang lain dulu Musa itu nang sugih pada aku banyak aja sugih-sugih. Aku pendudian gin, pendudian. Akhirnya apa? Akhirnya karun bakhil dengan perintah Allah, dengan ajakan Nabi Musa untuk berzakat, ujung-ujungnya memfitnah Nabi Musa. Nang simpulnya oleh Allah diperintah, diwahyukan kepada Nabi Musa, Musa ikam Musa ay lawan tanah ni, siapa suruh mu aja tanah akan tunduk dengan perintahmu. Iya nang Nabi Musa tu berucap ya ardublai, itu di Quran. Ya ardublai, wahai bumi telanlah karun dan harta-hartanya. Nah iya nang karun tu ditelan bumi habis, karun lawan harta-hartanya. Di mana? Di Mesir. Nah wallahu alam itu di mana tempatnya? Di Mesir wallahu alam. Cuma ini sejarah nang nyata. Sampai-sampai sugihnya karun, bila kita dapat harta patakan disambat harta karun. Kadanya pangmun di daerah kita karun di Mesir.
Karena harta karun bang cuma doh saking menggembarakan doh sugihnya karun. Sombong karena kesugihan. Dan nang lain-lain banyak lagi karena waktu. Habis nang kayak apa? Ila juhu ujar Imam Ghazali, cara jangan sombong ni sebut tingeja. Nang ilmu ka apakah? Ingatakan asalnya. Itu haidullah, ingatakan dulu asal diri kita. Napa asal diri kita ini banyumani? Napa nang disombongakan? Asal diri kita ini kada punya apa-apa. Adalah kita lahir membawa emas, jangan emas salam berkain pun kada. Kita kada punya apa-apa. Nah sekarang punya apa-apa, punya harta, punya ilmu dan sebagainya, ini milik Allah. Ilmu itu milik Allah, harta itu milik Allah, cuma diberi Allah kita dari sebagian ilmu itu, diberi Allah kita dari sebagian kekayaan Allah, ini milik Allah. Lamun aku menyombongkan diri, kenapa aku disombongkan? Ini harta orang, ilmu ni ilmu orang. Sadar kada? Sadar. Kada perlu disombongkan hidup ni. Kada ada apa-apanya. Diri kita kada apa-apanya. Harta kita kada apa-apanya. Jabatan tu bukan milik kita. Sebarataan lillah, milik Allah. Nah dengan itu, insya Allah kesadaran itu bahwa kita kada akan sombong. Bila kita hilang sombong, amal kita akan lewat melewati langit ketiga. Bila kada, seapapun banyaknya amal kita, mantok kada akan lewat dari langit ketiga, akan dilimparkan amal itu kepada diri kita sendiri. Na'udzubillah min zalik. Hadirin rahimakumullah, karena waktu itu dulu yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ulun dan sambian beratan, dan mudah-mudahan dengan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa taala ngampuni dosa-dosa kita, baik dosa zahir ataupun dosa batin, dan mudah-mudahan dengan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam surga, dan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi وبسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال نعوذ بالله من حال أهل نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم الحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.